Hey guys, seperti yang kalian lihat di title video aku bakal pakai HP flip phone selama 3 hari. Ini HP-nya udah dari aku kelas 3 SD, jadi udah 9 tahunan. Tapi sekarang lagi rusak, jadi ini masih belum bisa nyala. Aku bakal bawa ini ke service dulu, tapi kalau misalnya ini udah rusak, aku nggak bakal main HP selama 3 hari ini. Emang karena kelamaan nggak dipakai ya gitu ya? Iya, pepatnya. Kenal lah, pepatnya udah nggak produksi. Makasih. Nih waru noege pune nega namu sirasa. Igi jogya. Nodo himdeul tteunde geseom negiman hago isseo. Eopseon neunje neun motdaen geotje. Norikkeodo igeoneji motdaen jajonsim. Sarangseoun ni jansoreireul nega jalmot iyaeheseo. Miyanhae. Gochilge ibe dalabuttoseo ireun baeroeun. Ege bureumyeonseo juneun back home. Sekarang udah jam 6, tadi aku mulai challenge-nya itu jam 1. Dan selama 5 jam ini aku udah fail buka HP. Karena tadi itu kan ada Zoom meeting kan. Cuma aku belum sampai rumah, jadi gue gak mau. Aku harus buka HP buat join Zoom meeting kayak gitu. Terus yang kedua, HP ini udah bener-bener rusak. Bukan karena baterainya yang rusak, tapi karena emang udah waktunya rusak. Aku udah pencet ini lama-lama, tapi gak mau nyala. Jadi emang HP-nya ini udah gak bisa dipakai. So, plan-nya berubah. Aku gak bakal pakai HP ini, tapi aku bakal pakai HP yang biasanya. Dengan syarat, aku cuma boleh outgoing call pakai yang biasa, kayak telepon biasa, nggak pakai WA, nggak pakai LINE atau segala macamnya. Jadi harus pakai pulsa. Terus yang kedua, aku nggak boleh buka social media kecuali untuk keperluan bisnis, kayak misalnya ngepost buat collaboration. Sama yang kedua buat keperluan belajar, kayak misalnya aku ada les selama 3 hari ini kan aku masih ada les. Nah, supaya aku bisa tahu infonya, aku harus buka LINE karena semua info itu ada di situ. Kayak misalnya Zoom meeting ID-nya itu apa, terus les itu jam berapa, karena les itu biasa berubah-ubah waktunya. Jadi aku batasin diri untuk buka LINE selama 5 menit per hari, itu maksimalnya. Oh ya, terus tadi aku masuk ke mall tanpa peduli lindungi karena aku join peduli lindunginya sama keluarga aku. Soalnya kayak sertifikat vaksinku, terus data-dataku itu semuanya di sana, jadi nggak apa-apa. Tapi ada side effect-nya kalau misalnya kita nggak bawa HP atau misalnya kita menjauhkan diri dari HP yang smartphone gitu, kita nggak bisa dapet cashback, kita nggak bisa akses OVO atau ShopeePay. Sebenarnya itu aja sih, sekarang aku mau menyembuhkan diri dengan cara bersih-bersih karena kamarku lagi berantakan. Wih, berasa.
Awal-awal makan makanannya, saya kayak pedes banget. Tapi kalau ini masih bisa tertahankan. Pedesan yang hitam. Aku dulu nggak sampai habis. Aku awalnya, biasanya nggak kuat nunggunya. Tapi habis. Pedas banget. Apa? Pedas banget. Iya. Jadi dibohongi dia. Tinder swindler ya. Nah, karena dibilang cinta itu buta dia. Sama yang kasusnya Ana itu juga. Ana siapa? Ana Davi, kalau nggak salah. Ada di Netflix juga. Ya. Belum nonton tapi udah tahu kasusnya. Sekarang aku makan siang, habis aku langsung baca novel ini. Bagus banget sih, tapi aku ngantuk karena kayak aku bangun pagi tadi kan. Terus sekarang ngantuk, aku mau tidur siang kan. Niatnya itu tidurnya cuma sejam, jadi 3 jam. Niatnya tuh hari ini mau produktif banget, tapi gagal karena tidurnya kelamaan. Fokus. Bisa? Mati. Cahaya bantuan. Cuma 34% lagi. Ya kan 331 HP-nya. Yeay, baru mau cerita tapi ya udah nyala. Bener-bener kayak content creator. Kalau di All of Us Are Dead, content creator ada zombie, dia malah ke tempat itu. Ini juga content creator. Ini mati lampu malah pasang kamera. Tadi tuh mau cerita, harusnya sewaktunya lampu itu baca ini aja. Tapi lagi buat ngedit, jadi aku ngedit. Tapi tadi mati lampu. Harusnya tadi aku pikir baca novel aja deh. Waktu mati lampu baru ngedit, ternyata udah nyala lampu. Habisnya aku cuma mau lanjutin baca novel, karena sebenarnya hari ini tuh hari libur. Jadi kayak aku pengen memanfaatkan waktuku sebanyak mungkin untuk relax. Gak cuma kerja tugas atau belajar. Kayaknya membosankan banget gitu. Tapi sebelum aku selesai video ini, aku mau jelasin gimana perasaan aku selama hampir gak pegang HP selama 3 hari ini. Dan perasaannya enak sih. Kayak kita itu gak ketergantungan sama HP, terus kita bisa spend time sama orang-orang sekitar kita, supaya kita bisa lebih banyak ngobrol-ngobrol, terus get to know each other. Terus kita juga bisa lebih produktif karena gak ada distraction-nya. Jadi kita itu kayak gak bakal lost di social media, terus kita bisa makan waktu kayak scrolling-scrolling itu berjam-jam. Apalagi kalau kita buka TikTok itu kayak buh, berjam-jam, aku bisa sampai 3-5 jam itu sendiri. Makanya aku pengen coba mengatur waktu, karena time management itu sangat penting. Yang kedua, aku pengen gak buang-buang waktu. Kalau ditanya zaman sekarang, bisa gak hidup tanpa smartphone?
Menurutku nggak bisa, karena kita itu butuh sosialisasi dan semua info-info itu ada di HP kita. Kecuali kalau kita mau menutup diri dan nggak tahu berita, nggak tahu info-info penting, ya menurutku sih bisa-bisa aja kalau kayak gitu. Terus yang kedua, kalau aku ditanya, aku mau lanjutin ini atau nggak? Aku sih mau banget malah. Soalnya aku bisa lebih banyak kerja, nggak cuma main HP aja. Tapi bukan yang benar-benar kayak off HP, nggak pegang HP sama sekali. Aku tetap pegang HP, tapi nggak sesering yang aku pegang dulu. Menurutku itu aja sih yang mau aku sampaikan, dan kalian bisa komen kalau kalian tuh lebih suka vlog yang aku banyak ngomong atau yang lebih calm, something like that. So, aku bakal end video ini sini. Thank you so much for watching. Bye!